Iya, halo guys, kembali lagi dengan saya Dani Haris. Di video saya kali ini saya akan membahas kenapa kalian itu lebih baik jangan melepas filter udara motor Anda, ya guys. Oke, di sini akan saya sedikit jelaskan. Namun sebelum saya menjelaskan, saya akan sedikit menegaskan kepada kalian bahwa di sini saya tidak ingin menggurui kalian atau mengajari kalian, guys. Aduh, kak, tempel di kita. Aduhai guys, cantik guys, Allah, hai, hai. Bahasa apa sudah tadi aku? Oke, gimana ya? Oke, saya bahas bahwa filter udara motor Anda itu ada dua tipe, ya guys. Tipe basah, yang satu tipe kering. Oke, kalau tipe kering itu, jadi kalian bisa bersihkan, disemprot pakai kompresor angin itu kan? Itu yang kering. Kalau yang basah itu dari kalian beli itu pas kalian buka di situ kelihatan kayak basah, sedikit terkena oli-oli itu, guys. Itu berfungsi agar menyerap debu atau kotoran itu lebih sempurna, ya guys. Dan kenapa lebih baik jangan membuka filter motor Anda meskipun motor Anda itu dipakai harian. Oke, efeknya memang ringan, guys, ketika Anda itu membuka filter udara motor Anda. Efeknya ke motor kalian itu efeknya motor kalian itu oke, lebih ringan tarikannya, ya. Kenapa? Karena angin yang masuk ke dalam ruang bakar Anda itu lebih los atau lebih besar, guys. Lebih besar masuknya, sehingga lebih cepat pula proses pembakaran itu terjadi karena suplai angin yang cukup besar. Tapi itu juga harus diseimbangkan oleh bahan bakar yang masuk juga, guys. Jadi kalau aliran bahan bakarnya itu nggak lancar, jadi ya sama aja. Dan lanjut ke efek buruknya, ya guys. Oke, efek buruknya penumpukan kotoran itu bisa terjadi karena biasanya udara kotor atau debu-debu kotor tersebut seharusnya tersaring di filter udara. Dan ketika kalian melepasnya, itu mengakibatkan udara itu bebas masuk, ya guys. Terutama paling pertama yang masuk di saluran atau pipa saluran dari filter udara ke karbu Anda atau injeksi Anda. Ketika sudah masuk, kotoran akan terperangkap di situ. Serta ada pula kotoran atau debu-debu yang ikut masuk ke dalam ruang bakar Anda, sehingga dapat mempengaruhi proses pembakaran. Oke, kalau saya masih ada salah, yang ahli, kalau aduh. Oke guys, salah fokus. Kalau yang ahli menonton video saya kali ini, mohon dibenarkan ya kalau saya masih ada salah ketika menjelaskannya, karena saya hanya sedikit membaca di referensi, sehingga menimbulkan penumpukan kotoran, ya guys, di dalam mesin Anda. Jadi itu dapat mempengaruhi proses pembakaran, dan yang kedua dapat menumpukkan kotoran di dalam mesin Anda. Jadi jangan dilepas, ya guys. Itu sih saran saya. Kalau kalian melihat motor-motor drag itu dilepas, oke, dia kan bukan untuk harian, ya guys. Jadi untuk settingan tercepat ketika digunakan untuk balapan. Jadi seperti itu. Kalau untuk harian, mending gak usah, guys. Selain itu, efek lainnya juga motor juga terasa lebih boros, ya guys, karena disuplai dengan air angin yang besar serta bahan besar yang besar pula. Meskipun motor Anda itu terasa enteng ketika Anda baru lepas, efek buruknya akan terlihat beberapa bulan ke depan, ya guys. Mungkin sekitar 1 atau 2 bulan ke depan itu Anda akan merasakan.
merasakan efek buruknya. Salah satunya contohnya motor lebih susah di starter atau dinyalain. Dan yang kedua, tarikan motor jadi terasa sedikit bagaimana gitu. Soalnya saya sudah pernah merasakannya di Mio saya. Di Mio motor bapak saya maksudnya. Saya sudah merasakannya. Setelah saya lepas filter, saya pakai perjalanan jauh. Setelah itu sedikit susah nyala dan tarikannya itu beda ketika awal dibuka, guys. Ya, jadi itu aja yang saya kasih saran buat kalian semua. Kenapa jangan buka filter? Halo kak, aduh, kenapa jangan buka filter motor Anda ya, guys? Dan semoga bermanfaat video saya. Jangan lupa untuk like video saya, dislike kalau maksudnya jangan dislike ya, guys, kalau kalian tidak suka. Subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.